sedang dalam pemeriksaan. Jadi Ibu Peca akan diperiksa secara setelah pemeriksaan dan diundang para pemeriksaan. Tinggiin lagi kamera lu, tinggiin. Syeda Ralun kedatangan Putri Chandrawati ke Bariskim lolos dari pengamatan para wartawan. Arman Hanis, pengacara Putri, mengatakan kliennya tersebut sudah berada di gedung Bariskim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Menurut Arman, saat ini istri Irjen Ferdi Sambo ini tengah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum diperiksa penyidik sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setelah pemeriksaan kesehatan, penyidik akan melakukan pemeriksaan BAP terhadap Putri. Dia pun berjanji akan memberikan keterangan seusai pemeriksaan terhadap kliennya selesai. Sebelumnya, Putri Chandrawati telah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J pada Jumat 26 Agustus 2022. Ini kan 3 hari diperiksa, sudah kami jelaskan 20 menit. Pemeriksaan kesehatan di mana, Pak? Pemeriksaan kesehatan di Garut. Teman-teman sudah sabar menunggu, berdoa, dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Oke. Pendengarannya saat ini Bu Presi di mana, Pak? Sudah di dalam ya? Oke, terima kasih ya. Oke, saya mau menggampingi dulu. Nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan dihubung dari pengacara, Pak. Semua langkah-langkah yang diatur oleh Kuhap akan kami sampaikan ke penyidik. Didampingi psikolog dari mana, Pak? Itu nanti dalam proses semua. Oke, makasih, Pak.